Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Acara Yang Bahagia, Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam Barisannya Tuan Kuasa Hulu Balang Penggerak Aktiviti Surau Al-Kahfi, seterusnya pimpin-pimpin tempatan di semua peringkat, termasuklah ketua-ketua lorong, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini berada di dalam kuliah ilmu yang mana ya, bukanlah satu perkara yang mudah. Ada orang nak datang mudah program ni, terlupa. Dia ingat hari Sabtu Ahad, rupanya Isnin. Ada orang terlupa dah sampai-sampai tu lah semalam pun. Ada orang tu pula tak plan saja datang malam ni, pahal ramai pula, rupanya dia ceramah pun malam ni. Lepas tu ada juga orang yang alah, ada ceramah lah pula, duduk depan pula, macam nak lagi ni, tak boleh juga, macam-macam lah kan. Jadi itu bahagian masing-masing. Tetapi Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi walau apa pun yang kita lakukan dalam majlis ilmu pada malam ini, semua malaikat akan catat sebagai pahala. Tak kira lah apa yang kita lakukan, termasuk tidur. Dia tak ada masalah. Tak usah nak cover-cover pula kan? Ubek ngantuk, tidur lah, apa lagi kan? Jadi jangan paksa-paksa diri. Tapi dah ada pahala dah tu, walaupun datang majlis ilmu dan ngantuk, tidurlah. Siang tadi tak tidur ya? Jadi hari ni tajuk merdeka, merdeka dunia, makna kemerdekaan dunia dan akhirat. Jadi semua orang dah tahu lah ni pasal merdeka. Heboh ada merdeka-merdeka, tapi tahun ni merdeka lain macam masa kan? Perakan pun tak boleh warna. Ramailah orang yang tak dapat baju Melayu baru tahun ni. Tengah tu barang ambil sepapan-sepapan nampak baju kan, ha, tapi tak apalah, lebih bersederhana kan. Tetapi apakah itu maksud mereka? Saya teringat ada satu hadis kursi yang sebut oleh Nabi kita. Nabi kita sebut sesungguhnya aku tidak mengenal. Mana Allah beritahu lah tu di kursi ni apa yang Allah Ta'ala sampaikan melalui Nabi. Allah Ta'ala beritahu, aku tidak mengurniakan dua keamanan dan dua ketakutan, tapi sebaliknya aku berikan satu ketakutan dan satu keamanan. Barang siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan ku amankan dia di akhirat. Tapi barang siapa yang merasa aman dariku di dunia, maka akan ku takutkan dia di akhirat. Ada orang dia tak ada rasa apa kat dunia ni, dia buat salah ke, dia buat apa, dia rasa okey. Macam seolah-olah ini semua tak ada apa-apa pun. Bayangkan ada orang yang tak berapa lelaki, tak berapa perempuan, pergi depan Kaabah pakai telokong dan dia cakap tak ada apa-apa pun. Tentulah, contoh lah, saya tak cakap siapa ni, ni contoh kan. Jadi apabila berlakulah sekarang ni PKP ni, sebut sebagai PKP ni, setelah datangnya wabak yang melanda, wabak ni melanda seluruh dunia kan, seluruh dunia, bukan kata kita je, semua kan. Makna pada ketika itu ada yang nak fikir, oh, nak kiamat. Saya pengalaman saya tak pernah saya rasa macam tu. Ketika diisytiharkan PKP tu, esoknya tu saya kena pergi ke, esok kedua hari lepas tu saya kena pergi ke Pucung untuk rakam iklan untuk kerajaan di Selangor. Dia buat satu iklan macam mana cara pakai hand sanitizer, macam mana caranya kalau kita ni nak memprotek diri kita. Pergi sana, saya drive daripada Seremban sendiri, masuk je highway rasa lain macam, mondong golap yo, bau pasan maghrib buat. Contoh, jangan terpanjat lah nanti belum habis cerita tu kan, suspend lah pula kan. Tapi memang ya, rasa macam lain macam, nampak daun-daun koring kat highway tu, benda yang jarang nampak lah benda tu.
Mana baru sehari dua hari banyak donor korek habis. Rasa macam tak apa benda nak turun benda langit ni, rasa macam tu lah. Tak pernah berlaku. Dan bila kita keluar rasa capek-capek nak balik rumah, macam tu lah rasa kan. Itulah yang berlaku kat kita. Masa tu kita tengok kan, masa kita tengok Amerika pun tak ada sibuk nak kacau negara orang. Dia sibuk negara dia sendiri pun sibuk kan. Berpuluh ribu mati ya? Berjuta mati kat dia. Berpuluh ribu tu sehari, berjuta mati dah. Di Indonesia boleh ribu kes baru, 5,000 ke 6,000 kes baru sehari. Arab Saudi 3,000 kes baru. Australia 200 lebih kes baru setiap hari. Australia tu dah turun. Kira nak istihar, nak clear lah. Naik balik. Kita pun clear. Sibar Gangga. Dengan tuan-tuan tak tahu betapa comel saya waktu Sibar Gangga. Sebab masa tu lah saya kena ceramah Cap Perlis dengan Kedah. Saya kata jadi ke tak jadi ni? Jadi on lah ilah orang ni pula kata kan. Saya bukan risau apa orang pun tu okey ke. Saya pun telefon, saya tak nak apa, saya telefon ketua polis bagian keselamatan Kak Somban. Dia kata boleh tuan, pergilah, pergilah ceramah, tak ada masalah. Yang pertama jangan jangan perlu Arab tu. Yang kedua jangan salam. Ketiga pakai pelitup muka. Okey, saya kata. Sampai sana fahamnya lah orang nampak sama sudut badan. Takkan tak boleh salam tu ayat dah. Susah hati. Jadi lain kali untuk memudahkan penceramah, bila kita buat program, dekat meja penceramah ni letak satu hand sanitizer. Jadi dia salam, 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 salam sampai sini lah sebelum dia start ceramah. Tak adalah siapa kecil hati tau. Kan? Asalnya pandangan. Boleh buat macam tu. Kan? Jadi ingat elok macam tu. Lepas tu kat luar letak sedekah. Orang tak, jangan tunggu surau siap kan. Orang ramai sedekah lah letak kat tembok-tembok tu. Kan, tak apa dia rabu kat dalam surau ni busuk-busuk kan. Kan, ni contohlah protection. Tapi balik-balik cerita tu tadi, kita rasa tiba-tiba masa tu emas 916 kurang nilai banding emas pelitup muka. Mahal pelitup muka masa tu. Masa tu tak kira siapa, datuk kau, kan, pangkat tinggi kau, rendah kau, sampai kat pasar raya beratur Hamzul Bat belakang. Tak kira Hamzul Bat, Hamzul Bat beratur kat Jayan, beratur belakang. Dah lah, lamih beratur dengan pakai emas tu. Alah, alah, alah. Masuk dalam, barang Nabi. Kan, apa barang cari tak tahu. Kan, itu ujian lah tu. Tak kira siapa. Jadi, mana saya ambil balik ayat tadi, barang siapa yang takut. Mana inilah peluang, takutlah Allah, ya Allah. Sekali Allah bagi takut gitu. Petadol lah yang tanya, kenapa takut sangat? Ha, kenapa takut sangat? Buka je lah masjid, tutup kenapa? Wah, orang tu lah cakap takut ke Allah kau, takut ke corona tu. Umat ayat eh. Yang mencakap tu pergi ke masjid pun tidak. Ayat eh, berburak dan lebih sebut tu, marah tu kena. Tuan-tuan tengoklah orang yang tulis tu. Ah, rindunya masjid, rindunya surau, lama betul tak pergi ke rumah Allah kan. Lepas itu bila dapat pula pergi masjid tu, dia nombor pertama yang daftar online nak pergi semayang. Bila lulus keluar dalam Facebook, alhamdulillah lulus, minggu ni aku akan dapat pergi ke rumah Allah. Tak datang. Tanyalah je ke masjid yang ada malam ni. Betul ke tidak? Setiap masjid 100 lebih daripada 100 orang yang dah daftar lulus tapi tak datang. Berdosa tak? Berdosa. Sebab sengaja-sengaja tak datang. Kalau memang ada hal apa, ambil hak orang lain yang tak boleh datang. Itu contoh. Benda ni berlaku ke semua tempat. Cuma Taman Selasih. Dia kena cover, saya siap. Tapi saya kata tadi, barang siapa yang takut Allah Ta'ala beritahu, takut padaku di dunia, akan ku amankan di akhirat. Kalau ingat satu lagi Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kenapa cakap itu? Penjara ni tak bebas lah. Penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Cuba tengok ciri-ciri penjara. Dinding ni sampai takat ni, ya, dia punya sel tu, belas ni tak boleh keluar. Sampai depan nak berapa langkah, ya, berapa langkah ke belakang. Jamban ni situ lah. Kalau tuan-tuan pergi yang kompleks penjara yang lama, yang penjara Somban yang lama, blok lama tu, langsung lah jamban pun tak ada. Dia siap baldi je satu. Ya, yeah. Baldi satu lepas dengan satu botol mineral. Itulah cebok, itulah bayangan kita yang tak bertutup bilik air pun tak bau macam mana. Bayangan yang menyangkung kek baldi tu. Ya, macam itulah keadaan. Jadi maksud penjara tadi itu satu, bab ruang. Satu lagi, makan.
Boleh ke minta macam-macam banduan? Mana boleh? Dah punya roh. Bukan semua benda boleh makan. Boleh. Tuan, kalau boleh hari ni saya nak ayam peha je. Boleh tak? Dia terpijak ke wadah tu bangun. Memakak kau kan. Dapat makan untung. Kan? Tu keadaan dia. Lepas tu, bukan suka-suka boleh tidur. Ada time kena bangun, ada time kena baik kerja, ada time... Mana ada? Macam tu juga kita ke atas dunia ni. Penjara bagi orang mukmin sebab ada peraturan ni. Kata tak apa beza kita dengan binatang tu. Membelasah, nampak janji betina, belum. Contoh. Tak. Kita ada ni, melainkan yang ada ikatan yang sah. Nampak? Makan. Bukan semua benda boleh makan. Asam lintih, tangkap, semua boleh makan. Bukan semua. Kadang-kadang nampak macam halal. Ayam. Tapi ayam orang sebalah. Contoh lah kan. Ha. Nampak kambing boleh makan. Tapi tak boleh makan. Tapi ada binatang-binatang tertentu pula. Memang confirm. Asal kejadian dia pun menyebabkan kita tak boleh makan dia. Ya. Ha, contoh lah bab satu. Ha, babi lah aku tak faham. Ha. Dia saya saja nak cover ayat satu. Nombor satu, dia bab daging. Menurut kajian, daging paling sedap dalam dunia makan. Nombor satu, daging orang. Daging orang lambut. Yalah, cuba jujur sikit. Lihat tak lihat, apa tak apa kan. Antara-antara kan. Tapi janganlah dicuba pula. Tapi maknanya tu daging pertama. Yang daging yang kedua, daging babi lah. Nah, tapi masalahnya, it happen to be, buat kata orang Poison. Daging yang pertama dan kedua tu haram hukum makan, melainkan darurat. Dah darurat mana tak ada. Tak ada mana dah makanan. So kita dalam perahu ke tengah laut tak tahu apa benda. Jadi ada orang yang makan jari dia sendiri. Boleh. Berbab tu cara orang minum air koncing dia terpaksa. Contohlah kan. Dia dah tak ada apa lagi dah. Contoh. Sampai tu tahap. Tapi sekadarnya. Contoh kita darurat tak boleh keluar rumah. Tak ada binatang pun nak masak. Macam mana ni? Punya taruk lah keadaan. Lalu seekor binatang yang muncung hidung itu. Dia pun tangkap seekor. Dia tangkap seekor. Tapi sekadar untuk hidup saja hari itu. Untuk itu hari itu tu. Bukan beri orang bang cakap nak paprik apa. Jangan macam tu. Dia tak boleh masak kicap ke masak rendang ke tapi tu. Kan hanya sekadar nak hidup dia. Jadi bila balik cerita merdeka tu tadi kan. Jadi kemerdekaan yang kita nak kejar ni mana? Dunia ke akhirat? Ada orang rasa merdeka benar dunia ni. Tuan-tuan nak tengok malam 31 Ogos. Itu mungkin lah tak ada lah secara rasmi. Tapi yang tak rasmi banyak. Yang naik motor yang bum-bum-bum KPD sampai jam lah semalam. Pulak-pulak eh. Nampak punco eh. Ada juga sambutan-sambutan secara tak rasmi. Tak sadar itu lah. Berkumpul ramai-ramai. Ada benda-benda tak elok buat tu. Nak cakap apa? Tapi ada golongan yang tak sedar kena ingat. Macam mana pun Allah kalau bagi, Allah bagi langsam. Dia tak pilih tau. Semua kena. Itu sebab tak menjawab kita untuk ingat mengingatkan antara satu dengan yang lain. Sampai kan Nabi kata akan tiba masanya nanti bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan mengerumuni kamu ibarat ingin menjamah hidangan. Nabi kata. Ya, macam nak menjamah hidangan bangsa-bangsa seluruh dunia. Kemudian sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Adakah pada ketika itu orang Islam ni tak ramai? Nabi jawab, bahkan orang Islam cukup ramai sekali tapi tak ubah ibarat buih di lautan. Maka dicabut rasa takut di kalangan hati musuh-musuh Islam. Tak takut dia dengan orang Islam ini. Kerana pada ketika itu orang Islam dilanda penyakit wahan. Sahabat tanya, penyakit wahan ni penyakit apa? Penyakit cinta dunia dan takut mati. Tanya balik diri kita. Dia tak kisah. Penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Dia tak peduli dah. Orang lain lantak kau lah. Jiran sakit kau apa kau, biarlah dia. Bang, orang sebelah tak tolong dah. Kunci pintu. Sekarang. Orang dulu lain kan, orang dulu. Jiran sebelah rumah tak sidai kain ni, sawah tu. Apa kau nak si malah tak sidai kain ni? Bukan nama sebenar. Biasa ramlah panggil malah. Ya. Apa kau nak malah tak sidai kain nak ni? Long, kau pergi tengok long. Apa kena cik malah kau tak sedar kain ini? Tak sihat kan dah pergi tengok. Macam tu lah. Assalamualaikum. Salam ha. Long, bahalo. Mak saya tengok acik sihat tak sihat. Kenapa lah acik tak sedar kain ini? Oh, tak ada apa lah.
Acik dapat TV baru ha. Oh, tu. Alung balik dia pun report. Mak, cik malah okey, dia sihat, dia tak ada sakit apa. Cuma dia dapat TV baru. Ha? Basah ke TV ya? Ah, tak boleh cerita. Jadi apa lagi tanpa mengah lagi, Cik Gayah pun bukan nama sebenar kan? Dia pun ambil nama nama selendang yang sampai tu cecen ni dengan towel pun jadi. Dia pun assalamualaikum. Alam malah. Kau sihat ke tidak? Wah, dah tanya anak tadi lah. Dongah-dongah kau apa? Tak sedia kain kau, kau tak sihat. Tadi nak kau bangan alung lah. Itulah dia cakap tadi kau pakai TV baru. Mana TV eh? Tengah. Masuk. Baik dia tu. Mana? Dulu pula pinjam garam. Pinjam, dia bukan kata minta lah. Pinjam garam sikit lah. Kenapa pinjam? Sebab pulang balik hasil masakan daripada garam tu. Macam tu lah. Tapi orang sekarang ramai yang pandi tak faham. Pinjam lah habis. Lepas tu orang tu pula bagi bokeh tak faham. Bagi bokeh makna kau pulang lah balik dengan isi dalam tu. Kau tak ada, besok pulang boleh. Makna kita tahulah orang tu dah siap something besok. Orang tu bagi donat satu bokeh lagi. Susah ya. Kawan tu tunggu kat pagar. Tanya, "Kau maghrib tak ada?" Terupa ke? Besok bagi pula lengkong. Pun tanya, 2-0. Sudah 5-0. Tak berbalih-balih. Kawan ni pun agak je tak faham. Assalamualaikum. Salam, ha, nak bagi apa pula hari ni? Lah, tak faham Azor. Dia nunggu. Tak adalah bukan apa. Ha, kenapa pula? Bekas kat rumah dah habis. Boleh tak minta alik bokeh tu? Tak malu tu, usah lah kan. Jadi balik cerita tadi, kemerdekaan yang kita nak kajar. Kita nak jadi, saya teringat satu bondo yang nak menyelamatkan kita ni. Kita ada kaitan pula merdeka ni dengan hijrah. Saya tahu hijrah dah sudah kan. Siapa datang ceramah itu? Ustaz sinilah. Jadi ustaz dah datang, dia dah cerita dah pasal konsep hijrah. Kalau kita flashback sikit lah, Nabi beritahu tak ada lagi dah hijrah selepas Fathu Makkah. Tak ada dah. Mesti dia beritahu tu. Yang ada cuma niat dan jihad. Dua tu ya. Jadi sekarang penting ni, bila dalam keadaan kita dah jadi macam ni, ada hikmah. Ada hikmah, iaitu bila berlaku je peristiwa ni, coronavirus datang ni, hikmah banyak pun tu. Kayo ke apa ke sama kan? Sama. Tiba-tiba kita nampak orang yang pelakon, penyanyi kan? Orang yang selebriti lah katakan, yang keluar bercuti luar negara, kereta bosan, rumah bosan. Dia sini cakap tak ada kebantuan untuk kami. Kita pula bongi. Nampak? Ada orang bongi. Sudahlah, kau tak layak lah apa semua. Bantai dia tu. Dia minta tu sebab dia memang tak ada. Walaupun dia ada rumah bosan, walaupun dia ada kereta bosan. Sebab apa guna eh? Semua tak dibayar. Jadi kita pula macam jadi Allah Ta'ala pula. Kita tahu apa yang ada ke dalam kawan orang tu. Kita tahu apa lah sebenarnya orang tu menipu apa. Kita lah tahu. Kita tiba-tiba buat dosa saja. Dan dia susah dia cakap macam tu. Dan dia cara dia cakap macam tu. Dan masa itulah kita ingat balik apa yang selalu saya beritahu. Manusia selalu sebut 3 perkara tapi buat 3 perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut yang dia hamba Allah. Tapi gomah pun nak buat benda yang Allah tak suka. Macam mana hamba-hamba ikutlah cakap Tuhan eh. Jadi kalau kita hamba Allah, ikutlah apa yang Allah beritahu. Salah apa Allah beritahu tu kita tak buat. Berapa ramai suami itu pada musim PKP dipijak abis ni eh? Bangi boleh tahu rumah macam mana keadaan. Anak hari-hari makan pelompang abah. Boleh tahu kusut ada rumah tu. Selama dia tak tahu bini ngadap macam mana hari-hari anak-anak tu. Boleh tahu. Barulah ibu seorang wanita tahu apa maksud masak yang sebenar. Semenjak masuk grup masak tak jadi. Macam tu kan? Masa tu lah baru tahu apa maksud amanah. Masa tu baru tahu rasa susah berkojo datang rumah. Susah kojo datang rumah apa eh? Baru nak time buat kojo. Nak susulah budak ni.
dan baru nak baik baju. Baru nak ni lelaki tak tanya, nak masak, nak makan apa ni? La ilaha illallah. Tak senang. Cabaran ni. Tapi kita banyak nak buat benda yang Allah tak suka. Masa tu ramai nak lelaki-lelaki tercabar sebab tiba-tiba sahaja, yang tiba-tiba sahaja semua orang kena semayang kat rumah. Ruang tamu digazetkan sebagai ruang solat. Kan dilantiknya imam satu iaitu ayah dia. Dengan tidak semena-mena berjuta rakyat Malaysia dilantik menjadi imam tanpa tauliah. Masa tu kita tengok pertama kali berlaku, barulah suami tu sana, ayah tu sana, banyak betul surah dan Quran tu selain pada surah Al-Ikhlas. Selain tu surah tu tu eh, hari pagi petang malam siang malam tu eh. Kat pertama kat kedua tu ada balun kan. Abu dia tahu banyak ni surah apa eh. Malam raya tak tidur bah tu menangis menghayati teks khutbah yang akan dibaca orang esok tu. Kan? Tapi itulah dia hikmah dia tu. Kan? Baru tahu semayang, nikmat semayang berjemaah. Ada ramai orang yang tulis rasa syukur sangat sebab kali ini kali pertama setelah 30 tahun kami kahwin, kami dapat suasana bersemayang jemaah tanpa gagal setiap waktu termasuklah tarawih. Tahun ni boleh kata hampir semua full tarawih. Tak ada siapa tinggal. Ya. Sampaikan abang lama ni kau kat family store tu. Kenapa lah? Budak-budak tunggu nak jemaah sesama. Macam tu sekali. Ya. Ya, kan? Hikmah dia. Tapi bila dia kondo kan. Bila dah PKP dah jadi PKPP tu. Ada mula dah. Dah slow dah. Semayang sendiri. Mula semayang depan nyamban. Sebenarnya penyaman ni maksud apa? Sebab kebanyakan rumah-rumah ni, cuba tengok ruang semayang ni pemaju ni buat ni. Tuan-tuan fikirlah sendiri, kenapa pemaju tu buat macam tu? Ya, sudutnya disodok katil. Senyum tempek lemari. Senyum tempek ni, akhirnya tempek semayang tu space yang tinggal. Dapat bilik air. Perasan ke tak perasan? Tu sebab yang ada duit, bukan tambah bilik je tau. Siapkan ruang solat. Ha, besok Allah Ta'ala tanya, ke mana kau belanjakan duit tu? Salah satu tu deh, buat ruang solat dalam rumah. Barulah steady. Orang cakap, ni nak tumpang semayang boleh? Boleh, kat belakang ada bilik solat. Oh ada ya. Masuk bilik solat tu siap dengan sejadah, siap dengan apa, siap dengan kitab, siap dengan apa, suasana solat tu. Barulah Islam is first class. Tengah. Ini nak tumpang semayang boleh. Bilik tuan boleh, suara boleh, suara boleh, senyap boleh, kiblat senyap. Pandai kau lah. Yang banyak macam tu. Kan? Tak kan? Ha. Jadi, kadang-kadang ada orang sampaikan ruang tamu dia tu memang dia tak letak sofa. Sebab biar ni. Kalau kawan datang pun berselo macam tu berbunga. Dulu boleh. Apa sekarang ni mesti ada sofa? Kan? Dulu makan elok. Eh? Makan ramai-ramai kat dapur tu tak ada meja pun. Sekarang meja marble. Anak-anak nak makan nanti bersepah kan? Pergi dulu lah. Kejap lagi mama suap. Mama suap. Pidi mama menyampah. Kau jadi mama suap. Kan mata abu kan? Apa guna boleh meja mama hang tapi tak boleh makan sekali? Dulu pakai tikar mengkuang. Botol abu dah. Sudah tu kibeh kat luar tu sana. Kan? Jadi tak tahulah apa maksud mereka gitu kat situ tu. Itu pertama. Kedua, manusia selalu sebut yang rezeki datang kepada Allah. Tapi bila uji susah macam mana? Mengelupo cari manusia. Nah. Ya, tuan-tuan. Ada orang yang dah biasa diman-diman, letak agur tinggi-tinggi. Baik menyanyi kau, baik apa kau. Masuk macam mana? Tak ada banyak ni, tak datang. Ada. Saya pernah ada orang panggil saya macam makik bentar. Selalu saya buat cerita ni. Mentor 10 sekolah komban motivasi UPSR ustaz. Nah, dia kata okeylah, dia cakap dengan PA saya cakap dengan saya. Boleh tak? Okeylah. Boleh tak? Tak ada tu free tak? Free. Tapi masalah apa masalah? 10 sekolah komban dia nak bayar saya 300. Mak, tuan-tuan ni sini terangkat kuning. Ha, tuan-tuan saya okey. Tapi masa tu agak terperanjat juga mak 10 sekolah segitu. Lepas tu fikir macam ni, saya cakap dengan PA, saya cakap dengan dia, kalau boleh buat satu program lagi. Tanya ada tak sesiapa yang nak. Tak adalah pergi satu tempat tu balik. Jadi adalah satu surau lagi setuju, dia pun nak ambil 300 je. Okey lah tu. Sampai saya singgah makan kampatin nombor balik. Sebab sana kampatin sedap. Benta lopih dekat Kuala Lipin sedap.
Tapi Allah tunjuk kat saya, bila sampai kat sekolah kebangsaan benta yang gabung 10 sekolah, siapa orang lipih dia tahulah, lipih benta dia tahu. Bila gabung 10 sekolah, rupa-rupanya calon-calon PSR dari setiap sekolah tu seorang, dua orang satu sekolah tu. Gabung 10 sekolah tu tak sampai pun 30 orang, tak sampai. Dan duit 300 tu dari cikgu-cikgu tu kongsi semua sikit bayar saya. Saya kata Allah, saya kata kalaulah aku tolak tadi, bayangan kecewa dan hampanya. Masa tu lah teringat saya, teringat saya kawan-kawan ada sebahagian yang kata tak ada 3,000 kami tak datang. Oh, ada benda tu. Ada yang penganjur di Sabah Sarawak mengadu kat saya 5,000 tak termasuk tiket flight, lepas tu hotel mesti hotel Pullman. Ha? Siap sebut hotel. Oh, bukan main ni. Ya, tuan-tuan tanyalah kau, kau ada orang cakap satu debat macam tu, bohong tu. Saya dapat orang mesti menjadilah. Ya. Dapat hotel lah, ambil lah. Kan? Nak bayar 10,000? Saya tak tahu lah. Ha, kok dia nak bayar 10,000? Nak tolak apa? Jokinya kan dia tolak kan? Tapi dia dah bayar banyak, tapi jangan batal program sebab duit. Dia kata. Dah kemampuan masjid surau macam tu. Aduh lah penjamah cakap, penyanyi boleh bayar banyaknya, kenapa lah penjamah tak boleh bayar banyak tu? Gila pun penjamah tu. Sejak bila pula masjid surau ni ada penaja? Cakap, kok aduh lah serahmu Allah tiba-tiba nak taja? Alhamdulillah. Macam malam ni, mungkin ada orang taja lauk-lauk penjamah. Kan? Mungkin lah. Tapi tak ada siapa lah yang tanya segama makan lauk apa. Ikut selera pengusi tu masalah tu. Cubalah tanya lu sama surubat ni kau makan apa kan tu. Malam ni special ustaz. Ni tokak dia ikut dah. Kan macam mana? Ni contoh. Kan tapi yo mang yo. Mana kata jangan sebab duit. Jangan lupa dalam kalau tuan-tuan ngaji kita hadis 40 ingat tak Imam Malik kan? Kita tengok macam mana disebutkan empat kategori manusia yang menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Pertama, orang yang menuntut ilmu sebab nak berlawan sesama orang yang pandai. Tengok siapa lagi handal, aku ke kau? Contohnya adalah dia belajar ke Arab kau, mana ke Mesir kau. Balik esok kau tengok aku dengan imam tu, siapa lagi handal? Wah, dia dah cakap dulu. Habis pun belum belajar, dia cakap tentu. Yang kedua, menuntut ilmu supaya orang mendongak kepadanya. Maknanya nak orang hormat dia. Pun dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu kerana ingin mencapai kekayaan dunia, pun dilaknat oleh Allah. Dan yang keempat, menuntut ilmu untuk berlawan sesama yang tak pandai. Lagi tahu dalam grup WhatsApp tu nak dilawan. Faham? Ha, ni yang aku belajar dulu, aku tak silap aku. Ha, copy ambil kat Google tu. Ya, nah, nak tunjuk dia lagi anda pada orang. Contoh lah. Jadi, makna kata elakkan lah. Itu buat tuan-tuan, saya tak tahu, saya okey. Okey, pergi. Jangan batal program. Lagipun dah lama tak ke senyap kan. Wah, guest hotel ni depan ni. Oh, nampak. Oh, lawa buat tu tasik hotel tu. Apa? Villa tasik, tasik villa apa? Oh, lawa kan? Lawa. Tapi saya tak sepatut sebutlah nama hotel tu sebab dia tak taja program kita malam ni. Tapi saya beritahu perjalanan lah. Yuk lah. Tapi itulah hakikat dia. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang manusia itu akan mati tapi perangai macam tak nak mati. Jadi macam mana cerita kita merdeka tu? Macam mana cakap kita merdeka? So dalam kehidupan kita ni kan, kita nak kerja dunia dan akhirat. Saya petik bagaimana dalam surah Asyura. Surah Asyura ayat 20. Surah Asyura ayat 20. Cuba baca balik. Jadi balik kan tengok. Dalam surah Asyura tu, Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Siapa-siapa yang pergi surau berpagi sampai malam, tak ada masalah dia tak selesai. Selesai tu. Yang datang surau ni semua ke rumah mati tak makan. Tak ada. Tak ada. Elok, tak ada masalah. Malahan ada je joki tu. Tetapi disebut dia, barang siapa mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Dan sesiapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya perasaan bahagia. Tak tenang orang kerja dunia ni. Ya. Tuan-tuan serokah,
bagi omak kan, bagi omak kau, bagi keluarga kau, bagi adik-adik kau, bagi duit. Nah hari ni Alung bagi duit, tak ada rasa. Habis duit dan tak ada. Malahan bila bagi tu, alhamdulillah, terima kasih panjanglah umur Alung. Ya Allah happy gitu. Oh doa gitu. Tenang nanti. Orang yang kedokut tu langsung tak ada. Tak ada. Fikir duit dia. Ada orang, ada orang macam contoh sekarang dalam poket dekat rumah, dalam wallet dia tu ada RM500. Dalam bank ada RM1,000. Okeylah tu. Cukuplah tu untuk pencen. Kalau orang yang pencen lah, cukuplah tu. Takat nak belanja-belanja. Boleh RM500 tu bolehlah setiap pagi nak sarapan penilaian uti canai dengan bini, bolehlah. Tapi ada orang bergaru-garu kau. Aduh, kau apa masalah kau? Dalam bank tinggal 10 juta yo. Ha tu nak orang bunuh kau tu. Sebab dia dah biasa dalam bank dia ada 150 juta. Jadi sekali tinggal 10 juta dia rasa tengah susah kau nak. Ada orang kat luar. Kan balik kau. Kau kenapa kau? Aduh, kenapa? Selipar hilang. Selipar nak buat sama nak masalah. Yang seorang tu tiap-tiap minggu selipar hilang. Relax kan? Baik channel dah hilang. Sauk lah apa yang tu. Ha, patutlah. Dia yang bagi orang lain susah hati masalah kan. Cuba cakap dengan imam. Imam, saya pinjam dulu selipar surau ni imam. Nanti saya bayar balik. Kan? Nanti saya pulangkan balik. Kan? Nak azan dulu ke tak? Jalan ya? Ha, okay. Jadi makna kata dalam hal tu masing-masing cara gitu. Tu Allah uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan aduh lah miskin pula. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Aduh. Aku dan nak buat ni, dan nak buat ni, dan nak buat ni, dan nak buat ni. Apa lagi nak buat? Rumah dah bosan dah. Yang apa lagi nak buat? Sampai kau makan jalan dah. Baik rumah kau tu. Sampai payah kereta dia nak lalu tadi. Tentu habis dia tarik kan. Depan rumah buat garaj lagi. Biar kereta tu jangan panik. Kan? Macam-macam lah buat kan. Apa lagi nak cakap? Nak buat drive-thru. Kan? Apa lagi kita nak kan? Tapi kan tu sebab Nabi pernah sebut benda tu. Banyak benda Nabi dah sebut dengan kita. Tapi kita ambil, oh tahu. Tapi kita macam tu ya. Apa Nabi sebut? Anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Sehingga tanah memenuhi perut itu. Mana sampai kau nak tanam lagi tak matilah. Berapa ramai yang cakap, aku esok dah pencet tak payah fikir apa dah. Duit kedua SP aku dah ada lah dalam tu 5,000. Aku tak payah fikir apa dah. Yo kau tak payah fikir. Sekali pencen, ingat yo tak payah fikir. Pencen lah. Nampak ke public bank PD. Orang senapang ni. Kau bayar tu tak payah fikir. Pergi kau fikir. Tak cukup. Ha, tak cukup lah dah. Punca tak cukup tu sebab saya selalu puasat pada mak ayah. Kan. Yang pencen. Kan? Anak-anak nak nikah. Kau nikah lah. Janganlah kau nyusah duit mak ayah kau. Kalau tak ada duit macam mana mak? Tak mampu lah tu. Tapi kalau nikah nak, hantar kau lah. Yang kau nyusah nak mak abah kau ni kenapa? Oh, mak abah nak pergi Mokah. Mak abah nak pergi umrah. Mak abah nak pergi berjalan. Mak abah nak pergi sedekah, nak buat charity, nak bertolong surau ni, nak bantu, nak sumbang. Itulah duit eh. Lepas tu dah lah tolong, tak sadar diri pula tu. Mak apa tahu, mak apa tahu, dia boleh cakap tu. Dia nikah bagi tu, mak bagi duit. Ada anak-anak macam tu. Wang asam punya anak. Kan? Sampai pergi makan pun tak ingat nak ajak mak. Apa masalah? Mak, mak nak makan sekali tak? Jomlah. Tak, tak apalah, kau pilih, kau bungkus je untuk mak. Ah, okey, mak. Sebab mak kan apa? Bila pun ingat anak tu. Mak tahu kau jauh kat cucu belakang tu. Sengit-sengit tu dua orang. Dia sadap dua depan tu. Mak, okey ke makan ni? Okey lah. Jangan nak okey ni. Honyak apa kau dekat cucu tu. Kan, contohlah. Bagilah mak tu duduk depan. Kan, dan contohlah. Makna kata, tak pernah cukup. Ha, tapi kalau kita belajar syukur. Itu sebabnya kita kata, sabar separuh daripada iman. Betul tak? Sabar separuh iman. Tapi tak ada siapa tanya separuh lagi apa. Dah dikabar ke ustaz tu separuh-separuh lah. Tak payah tanya oleh dah yang seorang ni pula. Separuh lagi apa? Separuh lagi syukur.
Itu yang menyebabkan kita selama ni jadi tak bahagia, rasa tak merdeka, rasa tak ada. Mak ayah kita dulu apa pun tak ada. Abang tolonglah abang, belilah kereta, takkan naik motor pergi kerja, tudung sekedut tau tak. Kamu buat. Bukan perempuan sini lah, tak payah lain. Sini bersyukur semua. Ya, mereka kena kedut ni tudung ni. Mak ayah kau marin kau jauh jalan kaki. Tak ada malu pun. Kalau ada basikal tu, kaya orang tu. Bersyukur dengan apa yang ada. Kan? Dulu ingat tak, borobot nak makan. Tanya ayah anda bonda ni dulu. Nak makan borobot bahagian. Lepas ayam tu nak kopak nak poho. Tak dapat poho dah bergaduh ni. Dua orang dah dapat poho. Tak apa, kopak macam kita punya. Zap tak yang dapat. Muka macam ni. Bergaduh. Hari ni tak jadi isu. Boleh kat pasar raya tu poho semua. Kan, dia dah jual macam tu pula dah. Kan? Tapi dulu pun dah dapat. Orang dulu-dulu. Cuk ubi jadi. Kan? Bosah yang nak elok. Tak nyusahkan orang. Kamu yang hormat orang tua orang dulu. Makan cuk ubi je. Cuk paku. Cuk paku mana ada siapa tanam nyambang. Tak ada siapa punya tepi jalan. Bayar kan. Jadi lah. Tapi mana tengok. Berkat apa? Susah tu syukur. Dalam susah syukur. Kepantangan aku minta tolong dengan orang ni. Apa yang ada? Pakai. Makan. Jangan kau apa-apa. Kau nak miskin sangat. Bangsat sangat kita ni. Macam tu lah orang tua dulu. Sekarang, siapa nak tolong kita sekarang? Siapa? Nak mampu ya orang-orang semua. Sekarang. Orang dulu-dulu, kalau berlakulah PKP dulu. Dia tak ada kan? Dalam kopok tu buka, dah ada. Padi, tapi pek buat kan? Boleh makan. Pergi ingat dengan sungai, dah pek berapa ekor kan? Pek balik, ada makanan. Tak ada, tak ada mati lah. Sekarang, habis weh. Apa nak buat ni? Habislah kita. Habislah kita sekarang. Cara fikir orang dulu dengan orang sekarang. Prinsip dia macam mana dulu dengan sekarang. Matilah. Barang siapa yang bergantung dengan manusia, yakin dan percaya dia akan kecewa. Tak ada. Akhirnya kebergantungan kepada Allah jugalah yang menyebabkan kita bahagia. Bila kita bermohon kepada Allah, yakinlah dia akan ada tiga pilihan. Ya Allah, aku mohon kepadamu. Ya Allah, kita minta. Ada tiga pilihan. Pertama, Allah akan makbulkan sebiji, sebijon, sejibi macam yang kita minta. Kedua, Allah tak bagi macam kita minta, tapi Allah bagi lagi baik lagi daripada itu. Itu kedua. Atau yang ketiga, Allah Ta'ala tak bagi yang pertama kedua, tapi Allah makbulkan untuk kita akhirat besok. Confirm ada. Salah kita tak yakin. Tak yakin. Doa pun tak nak. Kita tak nak udu'u ni istajib lakum. Kau doa lah aku akan makbulkan. Allah dah beritahu. Tak enak lah. Habis bagi salam. Bawa kau capui balik eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom hilang lah. Hilang lah dah. Kau sakit perut takkan hari-hari. Dio. Bawa kau capui tu ke laju tu. Ada satu budak sekarang semua berdosuk. Menobut lagi laju. Menobut lagi laju. Tapi paling laju menculin. Itu laju betul. Atau pulang lah mana. Sombong mana kat Allah Ta'ala. Sombong mana. Itu sebabnya. Sebut tadi kita kau jaga keberuntungan akhirat. Sebab dapat akhirat kita tak akan kecewa. Itu sebab. Sebut tadi. Perjuangan kita niat dan jihad. Perjuangan apa? Perjuangan apa kita? Perjuangan kita ada tiga perkara. Pertama, mahabbah kecintaan kepada Allah. Kita datang ke masjid, kita datang surau ni rasa seronok. Alhamdulillah, okey tu. Mana we are on the right track. Datang surau, happy. Alhamdulillah, seronok. Surau dah buka balik. Seronok sangat. Kita pun bawa sejadah masing-masing. Masa tu lah tengok sejadah kita jaga macam mana kan. Bawa kulu kilim, bawa kopit, bawa sejadah. Kan? Syukur pernah dapat kembali ke surau, ke masjid. Alhamdulillah. Sekarang subuh sanang-sanang lebih 3 saf. Sebab jarak kan. Tapi taman perumahan memang biasa dapat ramai. Kek kampung-kampung ni masalah sekarang ni. Bukan sebab apa, orang dah tak ada.
Itu soal pertama, kembali kepada Allah. Dan bila kembali kepada Allah, Abu Lais asamakan dikitnakan kita, beritahu kita takut kita ke Allah Taala. Ingat saya sebut tadi, takut ke dunia, amanlah kita akhirat. Apakah tanda-tanda takut kepada Allah? Abu Lais As-Samarkandi kata, takut kepada Allah terlihat pada tujuh perkara. Pertama, terlihat kepada lisannya. Lidah tak cakap benar-benar kebukaan. Lidah tak ngutuk orang. Lidah tak lagu-lagukan orang. Kau tengok surau Al-Kahfi tu, wah dia membalun. Duit banyak, program tak ada. Wah orang berjalan. Kita jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Jawab ni. Hanya cerita kan. Itu salah tu. Lisan cakap baik-baik, itu sebab kita zikir. Habis semayang kita zikir. Oh zaman Nabi lu tak ada, mana ada? Habis bagi salam, baliklah. Yo kau tak ada. Ingat tak kisah Sa'labah? Sa'labah yang susah, miskin, yang mana lebih bagi salam, kalau kabut dia bangun. Kenapa? Sebab kainnya tu bini pula nak pakai nak semayang. Ya, bayangkan punya susah. Kainnya tu bini pula nak pakai nak semayang kat rumah. Jadi masa tu sahabat-sahabat semua memang lepas semayang tunggu. Buat apa tunggu? Dekat lepak ya? Tak zikir. Semua ingat Allah. Liman kana rajullah wal yawmal akhir wa zakarullah katsira. Siapa nak rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebab kita buat kenduri tahlil. Pedado lah ustaz tu cakap. Siapa baik tahlil neraka. Mesti suka kau ya. Ni memang kan tahlil semua neraka. Duduk kedai kopi tengok bala tu semua syurga tu. Yang zikir ni pula akabah neraka. Jangan sesuka pula. Dah betul-betul kan suruh ingat Allah. Apa maksud tahlil? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru betul. Tak ada Tuhan ni sembah melainkan Allah. Ingat Allah tak? Ingat Allah. Betul lah tu. Cuma tak boleh. Macam tu. Cuba tengok kalau siapa ikut pondok rasah tu, ha, dia tahulah. Mana dia pendek-pendek tahlil. Dah hilang-hilang lutut baru doa. Baru batu berkat kata arwah Syekh Murtada Amarin. Kan dia kata, barulah beban lu ikan apa udang ngalah kat dapur tu. Tukang masak tak bi ponik lima masak dah. Al-Fatihah. Ram terdarah kepala fikir. Kan walhamdulillah bil alamin cendua ni jangan mana dulu lah tu tu pun jambak ya, tapi kita zikir biar apa panjang tapi cubalah cuba tengok kita tengok level kita dengan sahabat sahabat istighfar tengok istighfar je. Sahabat istighfar tak kurang 70 ribu kali sehari. Kita tadi imam lepas sembahyang 3 kali ya. Bukan sebab imam tak nak buat lebih. Cuba imam ambil 10 tengoklah. Astagfirullahalazim la ilaha illallah wa anal qayyum atubu ilaih. Astagfirullahalazim la ilaha illallah wa hayyul qayyum atubu ilaih. Astagfirullahalazim la tu tiga dah tu. Astagfirullah sampai berat deh di belakang tu kan. 5 pula panjang mana ni masalah. Sedangkan apa Nabi sebut pasal istighfar, barang siapa yang beristighfar setiap hari akan dijauhkan tiga perkara Allah Ta'ala janji. Apa dah pertama tiga perkara? Pertama, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Dan yang ketiga, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tak disangka-sangka. Apa nak ni? Soalan bocor. Dah tahu macam tu dah. Macam tu dah. Kan? Tu cerita tadi tu. Zikir, jaga mulut kita, lidah cakap baik-baik. Ngumpik jangan. Aduh, mana nak diumpik. Imam lah dengar imam lah. Kenapa dia dapat pergi haji tahun ni? Cerita tu takkan berbau berita. Dengar imam pergi haji tahu macam tu lah. Tapi cuba cerita dengar imam kahwin lagi. Ya kau bila ha, macam tu ada lain. Dia lain. Ni contoh tau, bukan imam sini. Ni tempat lain. Ni contoh. Maksudnya dia ni, dia kalau cerita yang tak elok tu copek nak tahu eh. Kan? Aduh cerita kan. Itu pertama eh, itu pertama, jaga mulut kita. Kedua, jaga mata kita. Mata tak tengok benda-benda tak elok. Mata pandang benda-benda yang baik. Mata pandang dapat palo, contoh pandang apa? Pertama, pandang muka mak ayah dapat palo.
Jadi mak ayah boleh telefon anak dah malam kang. Kau nak pahlaw tak? Kau balik minggu ni. Tengok muka mak ayah ni selagi ada ni. Ya bang, ya tu. Saya makin kau masalah, makin masa belajar, makin tercoreh, balik-balik somban. Kau tengok muka mak. Okey, baliklah. Ya. Pandang muka mak ayah. Tengok mak tu terlalap, contoh kek kusit tu. Tengok mak. Mak masuk dalam mak. Mak ponik lah tu. Oh, mak dah tak ada ustaz. Ziarah kubur. Ya, baik pahala. Kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri. Baik pahala. Dengan syarat, suami dan isteri sendiri. Ha, faham? Nengok lelaki orang tak baik pahala tu. Nengok bini orang buntah-buntah mata. Bini siapa tu? Tak baik pahala tu. Pandang bini tengah lipat kain. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah. Dia kan tengok lah, ilah apa dia garam dengan kain tu, tu kan. Tengok tu pun pahala tu. Bini tengok suami kat sofa tu macam tu talalap dengan tak berbaju dengan kain berkibar. Yang bini ni, ya Allah, seburuk-buruk makhluk dosa. Kau kutuk laki kau dosa. Seburuk-buruk makhluk kau bang. La ilaha illallah. Cuba cakap elok-elok. Abang masuk dalam eh. Masuk dalam. Untuk lelaki laju betul kan. Dosa ya baik kan. Yang ketiga pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Quran tu kita tengok. Tengok. Kita nampak Quran. Tengok ya Quran. Quran pahala dia tu. Tapi yang tengok ya. Buka lah tengok. Tengok. Tengok dapat pahala. Apatah lagi baca. Tengok, baca dan faham lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal lagi besar pahala. Tengok, baca, faham, hafal dan buat apa diperintahkan Allah dan Quran lagi besar pahala. Ya, ini cuba tanya, abah last khatam Quran masa dah jah dua tau. Manggur yang last tu. Tu last sekali dia khatam. Lepas tu, apa lagi? Tengok Kaabah lepas pahala. Jadi siapa yang nak pergi, insyaAllah. Yang tahun ni saya pun sepatutnya pergi haji pun tangguh. Ha, tapi siapa dah ada ada niat nak pergi, dah kira dah tu, insyaAllah. Ha, siapa yang baru daftar tahun ni, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa ramlintang, boleh pergi pada tahun 2108 boleh. Tiga kali mampu hidup, mampu hidup tak payah pergi lagi dah. Mampu hidup boleh, tak payah pergi dah kan. Ha, macam tu lagi orang. Gila tu. Tapi itu perancangan manusia. Tapi ramainya orang nak pergi pergi sampai masa eh ada kota boleh pergi. Kan rezeki. Dia pergi bukan sebab dia kita tu. Kita isi sistem memang automatik dia bagi tu tarikh eh. Umar tengok umur berapa? 200 lebih ke masing umur. Macam mana ni dia kan? Tak, doa banyak. Kan? InsyaAllah kata-katanya saya dengar-dengar khabar. Sebab saya pun ada dengan syarikat travel ni. Dengarnya dalam bulan 10 dia akan mula buka secara berperingkat. Hanya beberapa syarikat travel saja yang diberikan lesen tu. Ha, jadi boleh, tak ada masalah. Siapa nak peringan saya tahun depan bulan 3. Ha, saya saja cakap dengan company ni, dengan syarikat yang menjadikan saya sebagai duta ni, saya kata pergi bulan 3. Kita ambil masa sikit. Jadi orang tak adalah ni benar kan. Ha, bulan 3 tu pergi. Package dia nama dia package kasih sayang ibu. Siapa bawa amak dapat diskaun. Amak dah tak ada Ustaz. Bayarlah macam esok. Bersusah. Ini kan promote dah lebih kurang lah kan. Macam tu. Jadi makna kata, tengok Kaabah dapat pahala. Bayangkan. Kan kita tengok TV tu. Nampak orang, ya Allah rindu nak pergi. Tengok dalam TV pahala. Apatah lagi pergi ke sana. Apatah lagi pergi ke sana. Beribadah kat sana. Lagi besar pahala. Ada orang pergi sana. Tengok ambil gambar. Aduh. Tengok Masjid Sri Senayan lah. Semua ramai datang ambil gambar. Semua jangka ramai lah. Ambil gambar ramai. Janji dia dah sampai. Tengok ayat eh. Macam-macam tu kan. Tapi hebatlah orang yang membina masjid tu kan. Tanahnya saja 6.5 juta. Kos pembinaan masjid 100 juta lebih. Dan dia tak nak orang tahu. Tapi orang tahu juga lah. Bukan dia pun tahu. Orang dapat tahu. Siap ada satu petak khas. Kalau dia meninggal besok, situ tanam. Ha, tuan-tuan, hebat. Nabi sebut orang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan berseria dengan kematiannya.
kita handa-handa kita ke taman, tak ada siapa booking lubang kubur lah. Topi pagar tu dan punya ada tak? Tak ada dah kan. Tak masuk yang bercakap ni, bercakap orang tu. Ya tuan-tuan, ni cakap betul kan. Ngaku lah kan. Okey, tu yang kedua. Mata kita tengok yang elok-elok. Jangan tengok benda yang tak elok. Ketiga, hati. Hati kita buang penyakit-penyakit berangkai ni. Pertama, penyakit tamak, buang. Tamak tu pun jawab, tak syukur. Kedua, buang perasaan sombong. Sombong ke takat mana sombong ni kan? Dalam kampung ni siapa tak kenal Leman dah. Contoh bukan nama sebenar. Jangan dolak kan kena orang. Ngan. Dulu masa muda tu ya eh, siapa tak kenal Leman tu kan? Sampai masa tu siapa? Aku pegawai paling besar kat pejabat ni, ada seorang tu. Pejabat tu dia pegawai paling besar, apa-apa jumpa aku tahu. Tahu dah tu. Sampai masa tak kat tiang duk pencen. Dia cakap, oh kan, anda jangan nak pencet. Saya pun pencet lah. Mari kami garap ni perkara undang. Zuk, sap, sap, operasi, poin, angkut. Dululah. Sudah pencet. Ya, saya pencet muda. Ya. Nak belagak apa? Kadang kita belagakkan apa? Kita dah belajarkan kitab Minhaj al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali. Yang mana Allah melarang sama sekali kita panjang cita-cita. Ingat tak? Ada tak belajar kitab tu sini? Minhaj al-Abidin, ada tak? Baiklah dia. Jadi dalam kitab tu Allah Ta'ala melarang kita panjang cita-cita. Kan Nabi kata kalau kami hidup pagi jangan cita-cita hidup petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup esok, kan? Maksudnya tu kita hidup seadanya, kan? Jadi kita kadang kita tahu benda tu, jangan cita-cita panjang. Tapi masalah selalu yang paling kita kalah bila tompah baju. Tompah kena Cina, baru try. Lawa baju ni. Kau dah pakai pagi raya sok buntang mata orang tengok ni. Hoi. Sekali PKP. Ngapun nak cakap. Kau tompahlah baju macam mana pun, lawa macam mana pun, sampai masa ada satu perkara tu terlupa, confirm ke kita hidup lagi pagi raya nak pakai baju tu. Dunia sementara sifat eh. Ingat tak peristiwa Isra' dan Mi'raj? Oh, tengok Samsul Debat jangan-jangan datang. Isra' Mi'raj pun cover sekali. Isra' Mi'raj waktu Nabi nampak perempuan tua bongkok tu, ingat tak? Yang cerita, dia nampak perempuan tua bongkok tiga. Jibril kata, itulah dunia wahai Muhammad. Dah tua bona, dah tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tua, zaman kita lebih lagi. Hah? Nak belagak apa? Kan? Tiga dunia. Pertama, suami, isteri. Dunia, melainkan kita bimbing masing-masing pimpin tangan menuju akhirat sesama. Barulah ada makna. Laki dan, bagi dan 2,000 sebulan. Kau ada. Melagak. Besok laki tu tercokik sudu mati. Hilang 2,000 sebulan. Hilang. Nak melagak apa? Bini dan paling pandai masak. Ha, kau tahu. Ha, dia apa dia cakap? Mezap siap dia masak. Pandai. Lempar-lempar jadi. Lempar-lempar jadi. Tak ada tak salah. Lempar daging jadi tolu. Macam mana ada buat tu? Ha, tak salah. Tapi mana kata sadap. Sampai masuk bini. Samput. Tumpah ganyat tengok laki balik dan surau tak beritahu. Tumpah ganyat mati. Bila dah mati, apa nak cerita sementara? Kedua, harta. Beli kereta baru. Berapa lama baru? Memang motor suka. Wah, motor berkilat, motor baru nampak. Berapa lama? Paling lama pun seminggu je. Orang cakap, itu tak ada orang peduli dalam motor kau tu. Handphone baru. Sampai rumah dah keluar iklan baru kat TV tu. Handphone je nama tak ada sebut. Dia pun tak tajuk camah kita ni kan. Sementara duit sampai masuk habis. Dia cakap apa? Macam tu juga yang ketiga, pangkat kedudukan. Sampai masuk pencen. Sampai masuk bukan kita pegang jawatan tu. Tak payahlah kita nak heboh-hebohkan. Dunia sementara sifatnya apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi tak payah sombong. Kedua, jangan kita tamak, jangan sombong, jangan. Yang ketiga, jangan kita dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arab eh hasad. Punya toruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, dua-dua pakai. Yalah, terlalu banyak pernah tengok drama Aku Tujuh.
Itu ni kod dia tu. Saya tak tengok lah. Apa tajuk tu? 7 hari mencintai ku dua. Macam tu lah tajuk tu. Saya tak tengok. Tapi jahat betul Mak Leha. Susah lah. Saya dengar macam tu lah. Yang dia ceritakan. Saya tak tengok tu. Bosak kau lah. Mana tengah main tengok tu. Tapi orang ya. Jangan kadang-kadang kibet pun. Kadang ada je pun tu. Kalau dia. Okey. Menurut sahabat saya. Yang juga guru saya. Ustaz Syed Abdul Kadir Ajufri. Dia kata. Dia kata apa? Tanda kan? Pergi ke Masjid Senayan. Dengar tak dia cakap? Antara tanda dongki dah bertapak dalam hati kita. Apabila sahabat kita, saudara kita dapat kelebihan, kita tak rasa apa. Dengar dia dapat naik pangkat. Tak ada rasa apa. Maksudnya dongki dah mula sampai. Dia sepatutnya dia dapat naik pangkat. Ya aku, alhamdulillah kawan kita naik pangkat dah. Seronok. Tak sabar-sabar nak telefon nak ucapkan tahniah ke dia. Macam tu lah. Tapi kalau dia dengar-dengar kawan kita naik pangkat lah. Tak pun dijilat embos itu. Amat memang confirm lagi. Confirm lah tu. Dengar dia beli kereta baru. Tak mana dia curi. Eh, la ilaha illallah. Anak dia dapat IPSN. Macam anak dia seorang pandai. La ilaha illallah. Aduh. Ya. Cuba kalau dengar macam tu. Eh, dengar kawan kita dapat naik pangkat. Alhamdulillah. Besok apapun yang minta tolong. Mudah-mudahan senang. Kita minta tolong dengan dia. Eh, dengar apa ni? Yang apa tu beli kereta baru? Ya, kau. Kereta apa beli? Eh? Kereta Camry ni. Ni dapet kita tumpang ni. Bagus ni. Tak payah beli, tak payah servis. Tapi pek naik. Okey tu. Dengan tu kan senang fikir macam tu. Eh, dengar dia. Anak IPSA dapet 6A. Ada juga budak taman kita ni yang pandai pun. Eh? Macam anak dia seorang pandai. Ayolah, ayolah. Dengar-dengar haji apa tu lah. Haji mana? Haji tu lah yang umur 85 tahun. Kenapa kan dia? Kau tak dengar kau. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Dia kan dah lama hidup seorang. Biarlah dia kahwin. Naki dah lah. Bini dah lama meninggal kan. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni. Kenapa? Bini dia umur 25. La ilaha Allah. Ya kau. Dah panjang cerita tu. Apa salah? Dengar bini umur 25. Alhamdulillah. Dapat bini yang tagap boleh jaga dia. Kan senang? Minta. Malam pertama mati tu. La ilaha illallah. Cuba. Cuba elok sikit cakap tu. La ilaha illallah. Kok ia pun cuba tanya perempuan tu. Ni nak tanya sikit. Apa kau gamah pun dengan abang haji tu? Umur dah banyak lah. Sama kan, dia faham saya. Ambil dia. Montor tu faham dia. Kedua, dia romantik, pandai bergurau. Ya. Lepas tu kan, setiap kali saya marah, dia tak pernah balik. Ada pakak, tak terangang. Ni contoh. Bukan orang sini dah, tempat lain. Sini okey, tempat lain. Tempat lain. Ni contoh. Aduh, ya bondol. Tak puas hati dengan orang. Jadi hati tu nak kena elok. Seterusnya, jaga apa? Lepas jaga hati, jaga apa? Jaga perut. Perut, jangan benarkan benda haram masuk ke dalam perut kita. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal. Kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Yang risau. Halal ni cukup. Orang tua-tua dulu, mak ayah kita dah membuktikan cukup. Nak lebih, satu je. Bagi lebih. Maksudnya apa? Modal lah, sedekah. Nampak tabung surau? Macam tadi. Nampak? Sian kan tengok surau ni. Dia punya berzuhud itu kan. Dia tak nak orang sumbang banyak. Dia bagi tabung kocik je. Jadi apa benda mengangkat-angkat tu? Tabung pun. Ya asal tu basah sikit tabung tu. Kan? Kita positif orang akan bagi banyak. Macam tu. Kau ada banyak tabung kan? Tak apalah. Sumbik banyak sikit. Yo, saya cakap betul. Sedekah ada ampek Allah Ta'ala janji. Pertama, akan mengkayakan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit, rasa cukup. Ketiga, memanjangkan usia. Orang dulu rajin sedekah. Itu sebab dia orang panjang umur. Umur sampai 100 lebih pun ada dulu. Dek sedekah, ayo kerja. Pergi kenduri, mana ada belenggang? Susah hati orang dulu. Mesti bawa pisang, bawa garam, bawa gula, bawa minyak, bawa boreh. Mesti kalau kenduri. Mesti, paling tidak. Dah habis kenduri, lebih-lebih lagi barang kat dapur. Tuan rumah tak ada lah, poning kepala. Duit belanja tak ada apa. Semua dah ada makanan, makanan-makanan cukup. Undur dulu. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Aduh je rezeki masuk. Rezeki tak semestinya duit. Rezeki suami yang penyayang.
rezeki isteri pandai masak. Ya, perempuan masak selalu untuk suami ni. Bahaya tau KPD ni kalau tak masak untuk suami. Kau tak masak, dia cari kau dah tom yam. Sepanjang jalan dia kena tom yam. Kau tengok anak dah kau dah tom yam, tom yam order macam mana. Kita kat rumah, abang nak makan apa? Macam tu tanya. Ha, eleh. Tu yang dekat kereta tom yam, nak makan gapo, beh. Ha. Ha, macam. Terangkit kupiah tu, memang. Ha, yang dia pula dah tanya macam tu, set goreng sah, set goreng sah lagi, beh. Telur dadar, satu dadar sah lagi, beh. Sirak sah, sirak sah lagi, beh. Mu sah, ha, beh. Ha. Penyakit kerja memang. Ha. Pedi lah ya, lek lo. Nenek lo. Betul. Dia rezeki apa lagi? Suami penyayang. Anak pandai-pandai. Ya Allah. Meniti hai mata tengok anak pandai ni. Jangan main. Anak nombor satu. Tiba-tiba anak dah konvo. Ya Allah, bang. Anak kita konvo, bang. Anak kita orang konvo. Punya menangis, beriur nangis. Wah, konvo tadi kan? Belum konvo universiti lagi. Dia punya gila kan. Menangis. Iyalah, macam mana tak sedih mak tengok konvo tadika tu. Sebab dia boleh buat persembahan ikut yang cikgu dia ajar. Kek rumah tak dengar cakap. Rezeki Allah bagi. Jadi paut itu pastikan. Sebab apa Nabi sebut? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai. Selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nah, jadi jangan. Biar ada sikit, biar ada susah. Sebab apa? Yang haram tu tak pernah cukup. Ha, percaya cakap saya. Nabi dah pesan, cari yang halal, sungguhnya halal itu cukup buat kamu. Tentu-tentu yang haram tu tak cukup. Kemudian seterusnya jaga apa? Jaga tangan. Maksud jaga tangan, bantu orang. Bantu orang. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, jaga apa? Jaga langkah kaki kita, melangkah ke topik-topik yang baik. Dan yang ketujuhnya, jaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Tu yang pertama tadi, target kita, merdeka kita, berhijrah ke arah kecintaan pada Allah. Kedua, ke arah ubudiah, pengabdian diri kita kepada Allah. Ibadah. Alhamdulillah, kita baru tampil, kita beribadah pada Allah. Tu sebab saya tak boleh tolak ceramah kat sini. Sebab saya dapat maklumat jemaah subuh di sini pun macam ni lah ramai. Saya dah macam tu lah. Kalau macam tu lah, tak ada lah tu lah kan. Saya cakap test tadi. Tapi sebenarnya yo, kalau kita tengok, pengabdian ni penting, ibadah kita. Tapi nak beribadah pada Allah, pastikan ada empat perkara dalam mencapai kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Jangan main ikut-ikut aja. Mesti dengan ilmu. Belajar, tak tahu tanya. Tak cerita tengok angkat takbir, macam-macam cara. Allah. Ada orang Allah tarik belakang lu, kau depan baru sampai. Ada orang semalam nak huru-hara, ada pahala ni ke belakang. Lepas tu Allah terlupa lah tarik belakang, balik semula. Allah. Ada lah macam tu. Ada Allah bersilang lah tangan nanti. Macam matromen, macam-macam gayu. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Cuba tengok amin. Amin. Belum mau siapa paling banyak. Dan tengok balik dengan ilmu. Anak tanya, ibu, macam mana kalau angkat tahiyat tu masa bila nak angkat? Ah, itu yang ibu belajar dulu. Ibu belajar dengan ustaz tu, dia asyhadu alla ilaha illallah. Il tu naik. Ah, tapi pak cik kat surau tu kan cecenya. Atau kau tanyalah pak cik tu, tak payah nak jawab kan. Ngaduh tu kan. Kalau tuan-tuan pergi ke, kalau kita pergi Makkah lagi lah macam gayo jumpa kan. Nah, tu lah kan. Jadi mesti dengan ilmu. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Saja aku semayang subuh dua rakaat kena mak mentua dia ke rumah. Salah tu kan. Nak tengok balik. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang-semayang ngumpik laju yo. Yo. Ngumpik laju. Tapi saya lalu sana cakap tinggi ngumpik. Sampai la ilaha illallah. Tapi saya maafkanlah. Senang, tak ada urusan. Tak ada.
seorang di TV nampak gomok, orang hajar pasal tepi. Saya maafkan juga tu, saya maafkan juga tu. Saya ceramah kat masjid dekat Ijuk tu. Ijuk saya sampai, saya biasanya dah parking tu, saya masuk lambat sikit. Lambat sikit sebab saya tunggu dah kamat orang Allah. Jadi bila semua dah masuk, saya pergilah sah belakang sekali. Jadi lepas saya dah semai maghrib, lepas tu saya jamak, jamak isyak. Habis saya semayang, saya dah jamak isyak. Pakcik sebelah tu boleh tahu penjamah belum sampai lagi dia. Ah sudah, dan salah masjid kamu. Saya tanya siapa penjamah? Samsul Debat. Ah sudah, dia tak kena ada siapa. Saya baru nak cakap saya lah Samsul Debat, dia tambah lagi. Semenjak keluar TV ni lambat sampai dah awak tahu. Langsung dia tu depan-depan balun itu tu, bukan belakang-belakang. Patut orang tua-tua dulu cakap-cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar kan. Ini pandang pun balon ni, cakap apa? Saya pun langsung lah diam, tak jadilah. Saya cakap dah, saya diam. Lepas tu JK Masjid nampak saya. Tuan, mai tuan, kita nak mulur lah. Saya pun salam masjid tu, pakcik. Saya mulur nak camar. Dia pun pandang macam ni. Oh, saya sampai depan tengok pakcik tu dah tak ada. Balik pakcik. Itulah kita kadang-kadang itulah mulut kita copek tu. Amin. Tu sebab jangan kita kat mana kan. Tu. Nah, jadi mana kata kadang ada perubahan pada panggil kita. Semayang-semayang nombor ekor laju eh. Dalam berborak kat tempat parking, kau nak ke berapa orang dah? Dua kau, tiga kau, belum ada rezeki lagi kau, lima. Dua, tiga, kosong, lima. Jadi tu. Jadi tu lagi lo betul lah. Apa pasal lo? Tak ada waktu. Dia masa nombor jadilah. Ha, tapi itulah dia. Makna ada perubahan. Dan yang keempat, niat. Inna a'malu bin niat. Salah satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Kalau tengok, macam mana pun kita niat kita, biarlah kerana Allah. Contoh paling senang, kita cakap bila kita minum bismillahirrahmanirrahim, nampak? Kita bismillah, kita minum. Tapi sejauh mana bismillah tu dalam hati kita ikut sama dengan nama Allah. Nampak? Dan satu lagi, sejauh mana kita buat tu ikut sunnah Nabi. Kita semua tanya balik. Sayang niat kita, kita dah banyak buat benda baik tu, tapi sayang sekali benda tu tak ikut dengan niat yang menjadikan dia sebagai satu ibadah. Tu sayang. Contohnya macam kita buat, okay, minggu ni kita ada gotong royong kat surau. Ramai yang datang, ada yang datang tu buat lah. Bersih lah, aku JK tak buat macam mana pula buat. Tapi terlupa niatkan Allah, rugi. Niatkan Allah. Ibadah umum, ibadah umum, dah khusus kita tahulah semayang, puasa, ngaji tu. Ibadah umum adalah apa-apa benda baik yang diizinkan oleh Allah dan kita niatkan Allah dapat pahala ibadah. Saya ulang balik, apa-apa benda yang baik yang diizinkan oleh Allah, kita buat niatkan Allah, maka dapat pahala ibadah. Contoh eh, kan, benda baik apa? Contoh kita buat gotong royong kat surau. Benda baik diizinkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah, kita niatkan Allah dapat pahala ibadah. Tolong ibu tunggal, benda baik tak? Benda baik. Tapi kita pergi seorang-seorang, berdua dengan dia. Eh, abang, abang imam datang pula. Biasalah, abang teringat kat kau. Contohlah kan, berdua. Jadi fitnah. Jadi benda tu tidak diizinkan Allah, tak jadi pahala ibadah. Walaupun niatkan Allah, niat tak pernah menghalalkan cara. Ya elok ramai-ramai pinta bantuan rumah yang last ni dan cover. Kau pun balik lu. Macam mana orang tak cakap? Mesti cakap punya. Benda tu tak berlaku kat sini lah. Ni contoh lah. Maknanya benda-benda tu kena ikut juga niat kita. Tengoklah niat berapa ramai. Dia sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaban katsira was'a. Barang siapa yang berubah buat sesuatu niat dia kerana Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Jangan risau. Masalah cuba tengok budak kahwin tu, yang nak kahwin tu. Kan? BBNU, budak baru nak up. Imam tanya, kenapa kau nak kahwin? Baik, kenapa kau nak kahwin? Baik, cukup cakap. Cukup jawab sikit. Berapa ramai yang jawabkan Allah? Yang seorang, kenapa kau nak kahwin? Oh, mak bising. Masa bila mak kau tak bising? Oh, mak kau memang bising. Bila nak kahwin? Bila kahwin? Bila nak beranak? Bila nak beranak? Dah beranak pula perempuan yang nak kau. Bila pedak lelaki ni? Lepas tu, beranak yang kau jauh kau. Tak boleh berhenti kau. Macam-macam lah. Lepas tu, insan, kenapa kau nak kahwin? Kawan-kawan semua kahwin dah, tinggal saya belum. Kenapa kau nak kahwin? Umur saya berapa dah? Lambat dah ni. Macam-macam. Susah nak jumpa orang yang nak kahwin kerana Allah.
Biasanya yang jawab nak kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Tu jawapan dia berani. Sampai hati abang buat saya macam ni. Kenapa bang? Kerana Allah. Tapi belum tentu lulu ya. Jadi kesimpulan dia. Ha, saya faham kalau dah berkali-kali duduk itu saya faham lah. Kejap melunjur, kejap togak, kejap ni kan tak apa-apa berhenti. Ya, dia ni kan. InsyaAllah lain kali kita tetap. Ada lagi satu benda yang saya tak cover. Maknanya kau nak panggil lagi tu. InsyaAllah, insyaAllah. Lain masuk kan, insyaAllah. Jadi mana secara kesimpulannya, kita ni perjuangan kita ni untuk memerdekakan diri kita. Kita jangan pandang dari aspek material dan duniawi saja. Kemerdekaan yang hakiki yang kita nak kejar adalah akhirat besok. Dan kita dah dapat banyak. Macam saya sebut tadi awal tadi, yang paling rugi adalah bila kita dapat banyak soalan-soalan bocor tapi kita tak buat. Soalan bocor nak masuk syurga macam mana, kita tak ikut. Contoh yang paling mudah, menangis. Kita tahu macam mana akhirat nanti. Nabi bawa umat Islam ni, umat Muhammad ni, dibawa umat Muhammad ni ikut ni. Tiba-tiba datang terdengar bunyi ngauman yang sangat kuat. Ngauman apa? Ngauman api neraka. Punya kuat punya api neraka tu dengan tahap jarak ada 500 tahun perjalanan. Bingit telinga. Bayang kalau roket mati tahu je kan. Makin lama roket-roket. Nabi kata, demi umatku yang bersalat, berpuasa, yang beribadah pada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Eh, makin roket api ni. Pergilah kau wahai api neraka. Eh, datang dah lagi. Nabi dah blur. Apa nak buat ni? Datang Jibril bawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah air ini dan kau siramkanlah pada api itu. Nabi ambil segelas air, Nabi siramkan, reda api itu. Nabi tanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan kepada aku itu? Itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu sebab paksa dia menangis. Panjang lagi lah huraian itu, mana tak sampai cerita sekarang. Dan dia nak cerita pasal senang nak masuk syurga. Tapi kita yang memilih. Nabi kata, syurga itu adalah untuk semua orang kecuali mereka yang tak mau. Sampai tanya, ada ke yang tak mau? Ada, siapa ada? Yang tak dengar perintah Allah dan tak ikut perintah Allah. Maka itulah orang yang tak nak masuk syurga. Jadi rasa cukup sekat tu, saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian pihak penganjur daripada surau Al-Kahfi mengenang saya pada malam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah, yang kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kita merdeka di dunia dan di akhirat. Sedikit makluman di luar sana, setiap kali saya ceramah ada sahabat-sahabat saya ikut menego. Kebanyakan bukan barang saya pun, tapi dia berniaga. Orang kata dah lama 5-6 tahun dah ikut saya tu. Yang seorang tu dia berniaga barangan sunnah, buah tamar, habatus sauda, minyak zaitun, minyak bidara. Yang wangi minyak bidara tu colek belakang telinga, kau mengelupu kan, mana ada hantu ikut tu. Minyak bidara. Lepas tu ada garam bukit pun ada. Lepas tu yang seorang lagi dia bawa madu, madu tan, madu tualang, madu kelulut, murah banding kat luar. Boli yang perempuan, boli madu tu, tunjuk kat suami, bang ni madu yang diizinkan dalam rumah ni, cakap macam tu. Lepas tu ada satu lagi produk tengah viral sekarang, tak bawa banyak, pat-pat lipat siapa cepat dia dapat, iaitu susu kambing Al-Amr. Susu kambing ni yang pertama elok untuk gastrik. Siapa sakit gastrik, nak puasa, payah apa semua, ambil pagi, insyaAllah. Okey. Baik juga untuk diet. Tapi kalau dia minum mai susu kambing tu tapi balun semacam mai makan, tak mahu ni dah. Tapi susu kambing ni dia campur dengan kurma, campur dengan madu. Tiga kombinasi barangan sunnah. Jadi siapa yang kencing manis pun boleh minum sebab dia tak ada gula. Kemudian susu kambing ni tak ada bau sebab dia kambing daripada Holland, Belanda. Jadi kadang-kadang ada yang pregnant tu elok ambil. Sebab baby kita ni sekarang 98% lahir kuning. Jadi ambil daripada awal. Ni dah kuning pun tergegeh minum susu kambing. Muntah lah. Nak pula susu kambing, bukan susu kambing yang apa, yang kita memang bau sikit kan. Lepas tu siapa yang sakit tulang, osteoporosis, sakit sendi. Orang perempuan, orang tua yang biasa sakit memijak, sakit tumit, elok. Imam dekat Masjid Palung 12 dah 6 bulan semayang duduk kat kursi, dah boleh semayang macam biasa. Manager Bank Islam Seremban, mak dia sakit lutut, alhamdulillah dah boleh jalan macam biasa. Tapi ikhtiar lah kan. Ada orang perempuan yang hormon dia makan ayau tu kejap awal, kejap lambik, kejap tak mana poi, boleh minum tu. Tapi mana yang dah tak ada tu, tak usahlah cari, dah tak ada.
Tapi kok minum datang dia balik joki lah tu. Jadi kita cubalah. Tapi siapa yang nak, tapi katalah dah habis sekarang, bagi nombor telefon, nanti staff saya akan postkan dekat rumah, insyaAllah. Kalau rajin pergilah ke pejabat, dia ambil. Tiap-tiap minggu sold out, alhamdulillah. Sahabat-sahabat kita di Singapura dan Brunei memang ulang kali lah order. Kemudian budak-budak pun boleh minum. Kadang dia ramah, dia ramah apa, campur dengan Milo. Campur dengan Milo, dia letak dia betais. Sadap. Pernah anak saya sekali tu, dia bancuh campur dengan Milo, letak betais. Esok tu saya minum. Oh, sah, sadap kan. Punya marah anak saya kat saya kan. Dia yang bancuh, saya yang minum. Jadi itu saja pada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.